Satukan langkah, cegah HIV, semua setara, akhiri AIDS. Adapun tujuan kegiatan kita harapkan semua lapisan, baik itu Forkopimda, lapisan elemen lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan bisa bergandeng tangan bersama mewujudkan Ending AIDS 2030. Kita akhiri infeksi baru HIV, kita akhiri stigma terhadap orang dengan HIV AIDS, dan kita akhiri kematian karena AIDS. Di saat ini di sekitaran 1.100 orang kasus sejak 2003. Jadi sudah 19 tahun HKBP melayani di HKBP AIDS Ministry. Nah, kalau dikatakan presentasinya lebih banyak di mana? Memang di Toba datanya. Kenapa banyak di Toba? Bukan karena di Toba yang berkumpul, namun karena memang kita kantornya ada di Toba dan kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Toba, sehingga screening lebih banyak, kemudian pemeriksaan lebih banyak, dan itu penemuan kasusnya pasti lebih cepat. Dan ini menjadi harapan kita, semakin cepat diperiksa maka akan semakin cepat juga lah ditangani dengan baik. Faktor risikonya sebenarnya sekarang yang lebih tinggi itu adalah dari seksual tidak aman, yaitu bisa dari heteroseksual ataupun homoseksual. Dan usia yang paling rentan itu adalah di usia masih muda ataupun produktif. Kita mungkin sudah tahu bahwa penularan dari virus ini adalah melalui cairan tubuh. Dan penularannya harus langsung, ya, karena virusnya akan mati ketika ada di luar tubuh manusia. Ya, jadi ada 4 cairan tubuh yang sebagai alat penularan dari HIV, virus HIV ini, yaitu darah, cairan darah, kemudian air susu ibu, kemudian cairan kelamin, cairan laki-laki, dan cairan perempuan. Yang di dampingan dari HKBP Ministry itu kebanyakan menular melalui seksual, hubungan seksual, ya. Jadi artinya bisa heteroseksual, bisa homoseksual. Pada kegiatan kita pada hari ini, kita screening donor darah, dan di situ diharapkan nanti bisa juga terdeteksi kalau ada yang positif. Dan seperti yang disebutkan tadi Ibu Berlina, bahwa temukan obati, ya. Jadi kita tidak menunggu dulu sampai sakit, tapi secepat mungkin. Begitu dia ditemukan, langsung diobati, dan dia bisa hidup seperti kita. Cuma bedanya dia harus minum obat seumur hidup, setiap hari. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.